العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وعلى أصحاب الأكرمين وأهل بيت الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا بسنن المتصل إلى إمام ابن ماجه رحمه الله وقد أرسله السراح وأدام نفعه بعلومه وبركاته ونفحته ومداته وكرامته في الدارين آمين باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال باب حديث yang diriwayatkan tentang kesaksian atas terlihatnya hilal. Ketika seseorang sudah melihat hilal, maka dia akan memberikan pernyataan bahwasanya hilal sudah terlihat. Pernyataan dan kesaksian itu akan disampaikan kepada pemimpin, disampaikan kepada pemerintah. Pemerintah akan mengumumkan kepada masyarakat besok tanggal 1 Ramadan atau besok tanggal 1 Syawal, besok tanggal 1 Zulhijjah. Hadis. Wa bi qala haddatsana Amru ibn Abdullah an Audiyu wa Muhammad ibn Ismail qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Zaidah ibn Qudamah qala haddatsana Simak ibn Harbin an Ikrimah an Sayyidina ibn Abbas radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan jaa Arabiyyun, telah datang seorang Arab pedusunan. Kalau orang biasa di dusun itu lebih mudah lihat hilal, karena Madinah itu seperti kancah, seperti lembah, dataran tengahnya rendah, kemudian pinggirnya tinggi. Maka kalau lihat hilal di kota, kemungkinannya tidak nampak, lebih besar kemungkinan terlihat kalau di pinggir kota. Maka ketika kita lihat ada Arabi datang dari pinggiran, dia mungkin di gunung, nampaklah hilal. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan absartul hilal laulah, aku sudah melihat hilal malam ini. Faqala, maka Nabi mengatakan atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah? Qala, berkata ia Arabi, na'am. Maka di sini ulama memberikan satu syarat, salah satu dari syarat saksi itu adalah Muslim. Itu sebabnya Nabi bertanya, ketika Arabi mengatakan lihat hilal, kamu Muslim tak? Kamu ucapkan dua kalimat syahadat? Qala, na'am, kata Arabi, iya, saya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika dia dikatakan Muslim, dia mengakui dia Muslim, maka Nabi katakan kum ya fulan, berdirilah kamu wahai si fulan. Fa'adzim finnas, maka beritahukan olehmu kepada manusia ayyasumu, bahwa mereka puasa. Qala Abu Ali, hakadha riwayatul Walid bin Abi Thawr dan Hasan bin Ali. Warawahu, dan meriwayatkan kedua-duanya Abi Thawr dan Hasan bin Ali, maaf, meriwayatkan akarnya hadis, bukan kedua-duanya. Rawa itu kan alif tasniah,
tapi alif fil madhi. Rawahu meriwayatkan hadis oleh Imam Ahmad Ibnu Salamah, tapi beliau tidak menyebutkan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Waqala, dan beliau mengatakan, fanada ayyakumu wa ayyasumu, maka ketika mendapatkan perintah dari Nabi, kum ya fulan, berdirilah kamu wahai fulan. Bukan fulan. Kita antum bilang. Kitab saya di dalam. Masyaallah. Okeylah. Dibuat di situ. Fi ba'din nuskhah ya fulan. Kalau kitab saya fi ba'din nuskhah ya Bilal. Gantian. Dalam sebagian naskah lain ya fulan. Kitab saya ya Bilal. Tapi saya mencatat itu biasanya kum ya bula ya Bilal, berdirilah kamu wahai Bilal, beritahukan kepada manusia supaya mereka puasa. Fanada, maka berdiri Sayyidina Bilal. Ketika berdiri, apa yang beliau serukan? Ayyakumu wa ayyasumu, bahwa mereka salat tarawih, bahwa mereka berpuasa. Kira-kira Sayyidina Bilal apakah enggak taat dengan perintah Rasul? Taat enggak? Taat. Kenapa ditambah-tambah? Disuruh apa tadi? Ayyasumu, adzim finnas ayyasumu, beritahukan kepada manusia untuk puasa. Sayyidina Bilal enggak ayyakumu wa ayyasumu, beliau memberitahukan justru untuk mereka sholat malam dan untuk mereka puasa. Kenapa Sayyidina Bilal nambah-nambah bid'ah? Gak ikut perintah? Sayyidina Bilal menambah masih di bawah koridor man qoma ramadhan imanan wahtisaban. Kan masuk juga itu perintah. Walaupun Nabi gak perintahkan waktu itu, tapi secara tidak langsung yang beliau serukan itu sudah ada dasar hukumnya, terlindungi oleh hadis man qoma ramadhan. Berarti ramadhan itu bukan puasa doang, yaitu sholatnya juga. Maka beliau serukan untuk sholat juga. Lalu Nabi kenapa enggak perintahkan untuk puasa, untuk sholat juga? Kalau Nabi perintahkan untuk sholat juga, bisa-bisa mafhumnya sholat qiyam ramadhan jadi wajib. Nah, kalau Nabi yang ngomong wajib jadinya. Kan Sayyidina Bilal yang ngumumin enggak wajib jadinya. Puasa yang wajib. Nah, begitu ulama memahaminya. Nah, hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Husaimun qala an Abi Bishr an Abi Umair ibni Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala hadatsani umumati min al ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala hadatsani umumati, kata Sayyidina Abi Umair bin Anas telah meriwayatkan hadis kepada saya oleh tante-tante saya. Umumah jamak pada ammatun, saudari perempuan ayah. Minal ansari, dari ansar, yang mereka semua itu dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Qalu, mereka mengatakan, Umiya alaina hilalu syawal, ditutup mendung
Ulmiya, ditutup mendung. Janda artikan ayan Muma alih. Karena arti dasar ayan itu adalah otaknya tertutup. Mana umia artinya ditutup. Maka orang yang ayan itu otaknya ditutup oleh mabuk, oleh sesuatu luar kendali. Maka arti dasar umia itu ditutup mendung. Ditutup mendung di atas kami akan hilal bulan Syawal pada tanggal 29 Ramadan, maaf, pada malam 30 Ramadan, siangnya tadi 29 Ramadan, malamnya nanti malam 30 Ramadan, kami lihat hilal, kagak nampak. Kenapa enggak nampak? Tertutup oleh mendung. Kalau enggak nampak bulan, apa yang terjadi? Fa'asbahna siaman, maka kami di pagi harinya berpuasa. Faja'a rakbun min akhirin nahar, datanglah pengendara di akhir siang. Datanglah pengendara di akhir siang. Pengendara ini masih dalam wilayah Madinah, bukan pengendara yang ada di luar wilayah Madinah. Fasyahidu, mereka memberikan kesaksian di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum ra'awul hilala bil ams, sesungguhnya mereka telah melihat hilal kemarin. Di kotanya enggak nampak, tapi di luar kota nampak. Orang luar kota masuk ke kota sudah sore. Sampai di kota orang puasa. Kalian belum lebaran? Belum, kami puasa. Oh, kemarin kami sudah lihat hilal. Ketika sudah terbukti informasi dari orang adil, bahasanya hari itu adalah hari satu Syawal, bukan lagi 30 Ramadan, maka memerintahkan akan mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru, bahwa mereka berlebaran, bahwa mereka berbuka. Buka semuanya. Haram puasa hari ini. Bisa enggak salat Id? Kenapa tidak? Habis waktunya. Kapan habis waktu salat Id? Sampai jelas siapanya masuk ke dalam. Nah, ini mic-nya itu taruh dalam perut antum baru keluar suaranya. Sampai zuhur. Zuhur. Ah, jelas itu. Salah jelas salahnya, benar jelas benarnya. 6. Jadi habisnya waktu sholat Id itu sampai zawal. Sementara orangnya datangnya sore. Apa yang Nabi perintahkan? Wa ayyakhruju ila idihim, bahwa mereka keluar untuk sholat Id mereka minal ghadi, besok hari. Rifki, coba ambil hukum di situ. Apa satu hukum yang bisa anda ambil dari hadis itu? Coba ambil satu hukum. Ini bukan iqdad, ini mutafakih. Tafakuh fiddin, mendalami agama. Nah, apa hukum yang bisa antum dalami di situ? Cek saja. Lama kali pikirnya. Sholat Id sunnah di qadha. Naam, sholat Id sunnah di qadha. Ketika kita enggak sempat sholat Id, kenapa enggak sempat? Karena kita dalam perjalanan, karena kita sibuk, kita lupa.
apa salatin orang dah lebaran semuanya kita puasa sendiri. Apa puasa sendiri? Tinggal di gunung. Sedang jaga sawah. Dari kampung pergi jaga sawah malam. Nungguin babi. Pas subuh banyak burung pipit. Adalah puasa dia. Pulang sore ke rumah, sibuk orang datang. Apa ini? Lebaran. Astagfirullah, saya jaga sawah tadi malam. Enggak tahu berita. Nah, si bapak tukang sawah ini, apa yang harus dia lakukan? Sholat id besok. Buka dan sholat id besok qada sendiri. Rumah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah sholat sendiri rumah. Boleh pakai khutbah enggak? Boleh pakai khutbah? Enggak perlu kalau sholat sendirian. Tapi kalau dia berdua sama istrinya, ya sunnah khutbah. Seperti yang terjadi tahun 2020 kemarin. Sholat id masing-masing di rumah. Imam suami, jamaah anak bini. Khutbah anak. Ketongkat pula itu, tangkai sapu, tangkai pel. Nah, COVID-19 berujung kepada sholat id di rumah masing-masing. Boleh pakai khutbah, boleh enggak pakai khutbah. Tapi kalau sendiri enggak perlu pakai khutbah. Kalau ramai-ramai pakai khutbah. Alhamdulillah kita tidak pernah terhalang sholat id dengan COVID. Nah, tidak pernah berhenti sholat Jumat dengan COVID. Nah, alhamdulillah enggak pernah. Pernah sekali ya. Nah, Allah babu maja'a fi sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Bab hadis yang lihatkan tentang puasalah kalian karena melihatnya hilal. Berlebaranlah kalian karena melihatnya hilal. Tentukan awal Ramadan pakai ru'yatul hilal. Tentukan awal Syawal pakai ru'yatul hilal. Sumu itu adalah perintah. Al-aslu fil amri lil wujubi. Hukum asal pada perintah adalah wajib. Artinya wajib menentukan awal Ramadan dengan ru'yatul hilal. Wa aftiru adalah perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Wajib menentukan awal Syawal dengan ru'yatul hilal. Hadis. Wabarakatuh. Hadatsana Abu Marwan Muhammad ibnu Uthman al-Utsmani qala hadatsana Ibrahim ibnu Sa'din al-Zuhri an Salim ibni Abdullah an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat hilal Ramadan, maka puasalah kalian. Wa idza ra'aytumuhu, apabila kalian melihat akannya hilal Syawal, fa'aftiru, maka berlebaranlah kalian. Fa in ghumma 'alaikum, maka jika ditutup mendung di atas kalian, faqdurulah, maka takdirkanlah oleh kalian, hitunglah oleh kalian baginya hilal. Wa kana Ibnu Umar yasumu qabla al-hilali biyaumin. Adalah Sayyidina Abdullah bin Umar berpuasa sebelum hilal satu hari. Berpuasa sebelum hilal satu hari. Hadis. Wabihi ilaih qala hadatsana Abu Marwan al-Utsmani qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'din al-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib
an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumul hilala fasumu, apabila kalian melihat hilal Ramadan maka puasalah. Wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru, maka apabila kalian melihat akannya hilal, itu hilal Syawal, fa'aftiru, maka berlebaranlah. Fa in ghumma alaikum, maka jika ditutup mendung di atas kalian, fasumu salasina yawman, puasalah kalian 30 hari kalau sampai tertutup mendung tidak nampak hilal. Genapkan puasanya 30 hari. Babu Majaa Asyahru Tis'un wa Isruna, bab hadis yang diriwayatkan tentang sebulan itu tidak mesti 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Bahkan sahabat mengatakan sering kali kami puasa Ramadan itu 29 hari, jarang yang 30 hari. Jadi bulan itu dalam bahasa Arab, dalam bulan hitungan Hijriah, sebulan itu 29 hari. Maka kalau gajian kerja pakai hitungan bulan Hijriah, lebih untung bagi pekerja, lebih untung. Kenapa? Tanggal 30 selesai kerja. Kadang tanggal 29 selesai kerja, bekerja sebulan. Tapi bulan Masehi 30 belum selesai, 31 baru selesai, sama 30. Cuma ada satu bulan yang 28 hari, bulan apa Rifki? Bulan Masehi yang 28 hari bulan apa? Dunia enggak tahu juga, enggak perlu tahu mah dunia. Sabilillah, bulan apa yang 28 hari? 28-29 dia. Yang lain 30-31. 30-31 29. Ini ada 28. Bulan apa? Bulan Februari. Nah, bulan Februari kalau enggak salah. Hadis. Qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah anil Amash an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamado minas syahri, sudah berapa yang berlalu dari bulan ini. Asyahri itu ada alif lam, alif lamnya ahli lam adil huduri, maka artinya pakai ini. Kamada, sudah berapa berlalu minas syahri dari bulan ini. Qala, kulna, kami jawab, isnani wa isrun, 22 hari. Wabakiyat samanin, tersisa 8 lagi. Samanin itu iramnya untuk fa'il dari bakiyat, tapi barisnya kok kasrah. Lihatnya kasrah, sebetulnya itu adalah marfu', rafa', asalnya adalah samaniyun. Nah, terjadi ilal di situ. Jadi kata sahabat, tersisa 22, berlalu 22, sisanya 8. Berarti sebulan berapa? 30 hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyahru hakadha, sebulan ini segini nih. Asyahru hakadha, asyahru hakadha, asyahru hakadha, tiga kali.
berapa Rifki? 30. Wa amsaka wahidah, dan beliau tahan satu anak jari. Asyharu hakadha, asyharu hakadha, asyharu hakadha. Nah, jari mana yang ditahan Dani? Nah, kan? Enggak lihat. Maka kalau ada hadis praktek tuh lihat. Mau mana antum melihat? Saya begini, antum lihat begini. Nah, jadi mana nih tahan? Ini besok lain lagi antum buat sama santri antum. Asyharu hakadha, asyharu hakadha, asyharu hakadha. Enak dewe. Yang ditahan dari mana ya? Kelingking. Ini ya. Naam. Asyharu hakadha. Naam. Maka di sana ada musalsalnya, tapi ini enggak pakai musalsal. Ada hadis musalsal bitabassum. Semua perawinya senyum. Kalau ketika perawi itu senyum, guru yang merekan senyum, santrinya enggak lihat, enggak dapat musalsal dia. Adalah guru kami merekan hadis dia senyum. Senyum enggak guru antum itu? Enggak tahu saya mencatat waktu itu. Putus musalsalnya. Kenapa dia berkah musalsal? Nah, maka ketika kami diriakan hadis musalsal potong kuku pada hari Kamis, tu guru motongkan kukunya. Ketika kami lihat, dimulai di jari yang tidak disunahkan. Ketika kami bertanya, oh, memang begitu musalsalnya, bukan ditelunjuk seperti yang disunahkan. Kata guru apa? Riwayatnya adalah memperlihatkan motong kuku, bukan bagaimana caranya. Nah, jadi ada tanya jawab biar jelas permasalahan hukumnya. Nah, nanti kan aneh-aneh kejadiannya kan? Rifkilan lagi. Bisanadina al-muttasili ila imai min majah qala Rasulullah asyharu hakadha, asyharu hakadha, asyharu hakadha. Katanya kelingking tadi. Yang begitu hadis. Mereka kata hadisana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numairin. Kata hadisana Muhammad ibnu Bishrin an Ismail ibni Abi Khalid an Muhammad ibni Saad ibni Abi Waqas radhiyallahu taalaanhu an Abihi radhiyallahu taalaanhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Asyharuha kada wa hakada wa hakada. Wa aqada tis'a wa isrina fi thalitha. Nabi menggenggam 29 pada kali ketiga. Asyharu hakadha 10. Asyharu hakadha 10. Kemudian asyharu hakadha yang ketiga hanya 9. Jadi totalnya 29 hadis. Kabilah kala hadatsana Mujahid ibnu Musa, kala hadatsana Al Qasim ibnu Malik Al Muzani, kala hadatsana Jurai Al Jurairi an Abi Nadrah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qol. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sunnah kami puasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'au wa isrin 29 hari. Aksaru mimma sunnah salatin, lebih sering daripada kami puasa 30 hari. Itu aksaru itu. Ngiramnya untuk khobar dari mubtada yang dibuang. Kami puasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 hari itu lebih sering daripada kami puasa 30 hari. Itu terjemahannya. Jangan sampai dibalik. Kami puasa di zaman Nabi
sallallahu ketika antum jadikan aksaru muqtada. Aksaru itu bukan muqtada, khabar. Kami puasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 hari, dianya puasa 29 hari lebih sering daripada kami puasa 30 hari. Naam. Boleh juga sunnah itu, aksaru itu adalah khobar dari fi'il yang ditakwil kepada masdar. Naam. Dengan mentakdirkan ma sebelum sunnah, ma masdariyah. Situ ada. Astagfirullah. Kenapa enggak dibilang? Kan saya baca hadisnya. Ketika saya baca hadisnya, itu kasih tahu ada yang tinggal. Naam. Berarti ma sunnah. Betul. Ma sunnah. Ma tu ma masdariyah. Okeylah, enggak perlu ditakdirkan lagi kalau sudah ada ma masdariyah. Ma masdariyah mentakwil sunnah jadi masdar, maka siyamuna fi ahdin nabi ala ahdi rasulillah 29 aktsaru min siyamina 30. Itu kalau ada ma. Di kitab saya enggak ada ma-nya. Naam. Babu maja'a fi syahrail aid. Bab hadis yang diriwayatkan tentang 2 bulan lebaran. Hadis. Habila qala hadatsana Humaid ibn Mas'adah qala hadatsana Yazid ibn Zuray'in qala hadatsana Khalid al-Hadza an Abdullah ibn Abi Bakrah an abihi Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Qala diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam syahra'idin. 2 bulan hari id, 2 bulan id, yaitu bulan Idul Fitri dan Adha, la yang kusani, tidak kurang kedua-duanya. Nah, tidak kurang dari sebulan. Ramadan, 2 bulan itu adalah Ramadan dan Zulhijjah. Nah, Ramadan dimasukkan di situ Syawal. Situ apa? Ramadan juga kan? Nah, Ramadan kok Ramadan bulan Id? Artinya bulan setelah Ramadan. Maksudnya Syawal. Nah, itu lihat. Ramadan kadang terjemahannya Syawal. Coba ikut teks. 2 bulan yang di dalamnya ada hari Id itu tidak kurang hitungannya. Gara-gara ada Id di dalam. Mana bulan Id? Ramadan. Ramadan belum puasa, Mas, bukan bulan Id. Maksudnya bulan setelah Ramadan yaitu Syawal. Berarti Ramadan itu mananya? Syawal. Dan Zulhijjah itu namanya takwil. Nah, kalau anti takwil, Ramadan ya tiga Ramadan. Kapan bulan Id? Ada hari Id di Ramadan? Enggak ada. Id adanya di bulan Syawal. Karena Syawal itu Idnya itu tepat tanggal 1 Syawal, berdampingan dengan Ramadan, erat hubungan dengan Ramadan, disebutlah Syawal itu dengan Ramadan. Oke. Itu peribahasa saja. Itu disebut dengan balaghah. Jadi kadangkala yang ditulis itu tidaklah seperti yang ditulis maknanya. Duduk basamo balapang-lapang, duduk surang basampi-sampi. Nah, itu bagian daripada ilmu mantik. Jadi kalau belajar mantik sama orang Minang. Nah, duduk surang basampi-sampi. Coba ada nih duduk surang di mobil apa enggak? Sampi kata orang Minang. Duduk ramai-ramai lapang pada sampai, maksudnya apa? Pemikiran. Tinggallah di rumah sendiri, ada orang satupun di situ, antum sendiri aja, guling-guling pun bisa,
Di mana aja serak barang bisa, tapi otak sempit. Nah lama mumat dia, sempat 3 tahun di rumahnya dia orang gila. Tapi kalau ramai, walaupun tempat sempit, tapi kita ramai, banyak ide-idenya, lapang jadinya. Lapar perut makan apa nih? Batagor, batagor tutup sekarang. Ada batagor yang di situ. Enggak enak ya batagor, yang enak di sini. Nah, itu soal makan gampang. Saya enggak ada beras, saya ada beras. Nah, lapang, saya ada problem sekarang nih. Apa problem? Kurang mahar saya 1.000. Kami nyumbang 10-10. Selesai kan? Itu yang namanya duduk bersama melapang-lapang. Nah, lihat di sini juga. Ramadan, masa Ramadan di bulan hari Id. Syawal lah, salah itu hadisnya. Bukan salah hadisnya, kamu enggak kena sesra. Karena disebut bulan Ramadan, Syawal dengan sebutan Ramadan, karena Syawal itu hari Idnya di tanggal 1 berdekatan dengan Ramadan. Nah, kaidah usulnya apa itu? Kaidah usulnya ada juga itu. Al-harimu syai' lahu hukmu ma huwa harimun lah. Sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu, sesuatu itu bisa disebut sesuatu itu. Nah, mana antum tinggal? Naik Gojek misalnya. Kemana mau diantar nih? Tinggal di mana? Musola Ikhwanul Mukminin. Sampai diantar situ, bukan ke musola dia. Masuk ke pintu sini. Pondok ya? Ya kan sama aja, Pak. Antar sini, antar sini sama aja. Nah, sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu, dia punya hukum yang sama. Hadis. Bila kala hadatsana Muhammad ibn Umar ibn Abi Umar al-Mukri, kala hadatsana Ishaq ibn Isa, kala hadatsana Hamad ibn Zaidin an Ayyub an Muhammad ibn Sirin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dua hari lebaran, satu Idul Fitri, satu lagi Idul Adha. Kenapa disebut fitri? Al-fitru yawma tuftirun. Fitru itu karena hari itu kalian berbuka. Hari itu kalian berbuka. 30 hari lamanya kalian enggak makan. Tapi pas hari itu kalian makan. Disebutlah hari Idul Fitri. Lalu kenapa dan Adha? Adha itu hari kalian berkorban, kalian menyembelih hewan korban. Alhamdulillah sudah cukup 30 ekor pas. Tapi masih ada yang niat yang belum tercatat, yang belum dikonfirmasi. Mudah-mudahan sampai hari H jadi 35. Bisa disate 20 ekor. Sisa 15. Hari pertama 6, hari kedua 6, 12. Hari terakhir 3 saja, anda ada bosan. 6, insyaAllah. Babu maja'ah fi sawmi fi safar. Bab hadis yang diriwayatkan tentang puasa dalam safar. Puasa dalam safar. 6. Bila kala hadatsana Ali ibn Muhammad qala hadatsana Waqi'un an Sufyan an Mansurin an Mujahid an Sidina ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari wa aftara. Diriwayatkan dari Sidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan telah berpuasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar. Wa aftara, dan Nabi juga berbuka dalam safar. Berarti kedua-duanya ada sunnahnya, ada ittiba'nya. Puasa di safar boleh, berbuka di safar
juga ada dalilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah ibn Umair an Hisham ibn Arwah an abihi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bercerita pernah bertanya oleh Sayyidina Hamzah Al-Aslami. Itu bukan paman Nabi. Sayyidina Hamzah Al-Aslami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ini asum, sesungguhnya aku sedang puasa wahai Rasul." Lalu kita rencana mau ke Bukit Tinggi ini. Kami sedang puasa. Afa asumu fi safar? Apakah aku puasa dalam safar atau aku makan saja? Itu pertanyaan dari sahabat. Tadi enggak ada niat safar, tiba-tiba ada tuntutan safar, sudah niat puasa. Apakah aku puasa dalam safar? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Jika kamu mau, maka silakan puasa. Jika kamu mau, maka silakan berbuka. Nah, ternyata mereka ada baca di sini. Nah, yang mau puasa-puasa, yang kagak-kagak. Bregedel. Nah, dengar di sini. In syi'ta fasum. Enggak, Pak, enggak jadi sepuasa. In syi'ta fa'aftir. Ya, Pak, sebungkui. Fa'aftir, dia makan. Allahumma laka sumtu wa ikamtu. Dan artinya ada kemudahan. Mau buka boleh, mau puasa juga boleh. Hadis. Qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Abu Amir ha wa qala hadatsana Abdurrahman ibnu Ibrahim Harun ibn Abdullah al-Hammal qala hadatsana ibnu Abi Fudaykin jami'an an Hisham ibn Sa'din an Utsman ibn Hayyan al-Dimashqi qala hadatsatni Ummu Darda an Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummu Darda. Sayyidatina Ummu Darda dari Abi Darda. Hadis diriwayatkan daripada istri dari suami. Annahu qala. Sesungguhnya Sayyidina Abu Darda pernah berkata, laqad ra'aituna, demi sungguh aku melihat diri kami. Demi sungguh aku melihat diri kami. Artinya demi aku, maaf, demi sungguh aku mengenal, aku mengingat pengalaman kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi ba'di asfarihi, di sebahagian safarnya Nabi. Fil yaumil harri, pada hari yang panas. As-sadidil harri, yang sangat panas. Saking panasnya, wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki, la yadau yadahu ala ra'sih, sungguh dia meletakkan tangannya atas kepalanya dari karena sangat panas. Gak ada payung waktu itu. Saking panasnya, orang bisa bernaung dengan tangannya sendiri. Padahal gak ada gunanya, gak ada pengaruhnya. Tapi karena terlalu panas, usaha apapun bisa dilakukan. Misalnya orang hanyut di sungai, air deras terbawa arus, nampak rumput, pegang gak sama rumput itu dia? Pegang gak? Tahu gak rumput itu gak bisa nahan badan dia? Kenapa dia pegang juga? Karena sudah kalap, karena sudah panik. Kalau sudah panik, itu apapun dijadikan pegangan. Nah, maka pada saat itu karena terlalu panas, walaupun pengaruh taruh tangan di kepala ini gak ada ngaruh nih.
paling dikit ya, setitik jarum lah agak segar dikit. Tapi karena terlalu panas, tangan pun dijadikan naungan. Itu untuk menunjukkan bagaimana dahsyatnya panas hari itu. Wa ma fil qaumi ahadun shaim, tidak ada pada rombongan tersebut siapapun yang berpuasa. Seorang pun enggak ada yang puasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abdullah ibn Rawaha. Nah, itu berbicara tentang hadis berpuasa di dalam perjalanan. Kemudian kita lihat hadis kembali, maja'a fil iftar fi safar. Hadis yang diriwayatkan tentang berbuka tidak puasa di dalam perjalanan. Naam. Wabihi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah Muhammad ibn Sabbah qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri an Safwan ibn Abdullah an Ummi Darda an Ka'b ibn Asim radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidatina Ummi Darda. Ternyata Sayyidatina Ummi Darda ini bagian dari wanita yang haus ilmu. Beliau bukan hanya meriwayatkan hadis dari suaminya, juga meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain, Mama Sina Ka'ab bin Asim. Beliau mengatakan telah berpuasa, telah bersabda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri, tidak termasuk dari kebaikan, as-siyamu fi safar, berpuasa di dalam safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa di dalam perjalanan. Hadis. Wabillahi qala had wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn al-Musaffa al-Himsi qala hadatsana Muhammad ibn Harbin an Ubaidillah ibn Umar an Nafi' an Sayyidina ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-siyamu fi safar. Nah, hadisnya sama. Wabillahi qala hadatsana Ibrahim ibn al-Munzir Al-Hizami qala hadatsana Abdullah ibn Musa At-Taimi an Usamah ibn Zaid an ibn Shihab an Abi Salamah ibn Abdurrahman an abihi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'imu Ramadan fi safar. Orang yang puasa Ramadan di dalam safar. Kal muftiri fil hadar, sama dengan orang enggak puasa di kampung. Sama dengan orang yang tidak puasa di dalam hadar. Hadar itu artinya ketika tidak kemana-mana, di tempatan. Qala Abu Ishaq hadzal hadis laisa bisyi. Hadis ini tidak dianggap apa-apa. Artinya tidak ada mafhumnya di situ. Tidak dianggap sahih. Nah, setelah kita baca hadis tentang puasa dalam safar, ada hadis Nabi katakan Rasulullah pernah puasa dalam safar, pernah berbuka. Nabi pernah bilang puasalah kalau mau, berbukalah kalau mau. Ada hadis bercerita dalam perjalanan yang sangat panas, semua sahabat buka dan Nabi dan Sina Abdullah ibn Rawaha yang puasa. Lalu dalam sisi yang lain, Nabi juga bersabda tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam safar. Kalau kita baca satu hadis doang, kita akan berpandangan sinis. Orang yang puasa dalam safar, kita katakan buka saja, berbukalah, tidak ada kebaikan puasa dalam safar. Kalau kita baca satu hadis saja, kalau baca hadis tentang puasa saja, kenapa kamu berbuka? Nabi pernah puasa di terik yang panas. Nabi, sahabat lain? Enggak, kenapa kamu lihat Nabi doang? Kalaulah itu haram berbuka, tentu Nabi larang sahabat lain untuk berbuka. Jadi bijak apa yang sudah disebutkan oleh ulama fikih. Apa kata mereka?
kalau kita dalam sebuah perjalanan dan kita melakukan puasa wajib, terutama puasa Ramadan, kalau mau berbuka enggak ada masalah, kalau mau puasa enggak ada masalah. Tapi kalau kita puasa dan tidak ada doror, tidak ada kesulitan, maka puasa lebih baik. Tapi apabila kita mendapatkan doror, berbuka lebih baik. Nah, itu kesimpulannya. Itu sudah dirangkum dari sekian hadis. Baca hadis puasa safar, baca hadis buka safar, ambil sebuah kesimpulan. Jadi sebuah hukum, bukan kayak onyong, dia baca satu hadis lalu simpulin langsung. Jadi umat bingung, hari ini suruh puasa, besok suruh buka. Mana fatwa bapak yang benar nih? Ini ada hadisnya, itu ada hadisnya, kedua-duanya benar. Maka dibilang bermazhab. No, bermazhab, jelas. Otakmu gak cukup mengelolanya. Jangankan mengelolanya, ngumpulin semuanya gak cukup. Sekarang tolong kumpulkan hadis ini dari 6 kitab misalnya. Bisa? Berapa hari bisa, Bu? Untuk cari hadis ini semua dalam kitab Kitabus Sittah, kumpulkan. Oke? Okay? Selepas itu pelajari rijalul hadisnya. Mana yang dhaif, mana yang sahih? Sekarang tanya saja Ummu Darda, siapa Rifki? Enggak tahu mah jawabannya. Sahabiah jelas. Ya, istri Abi Darda, anak si Darda. Oke lah, Hayyan Ad-Dimashqi itu siapa? Utsman bin Hayyan Ad-Dimashqi siapa? Hisam bin Sa'd itu siapa? Ibnu Abi Fudek itu siapa? Harun bin Abdullah Al-Hammal itu siapa? Enggak tahu kan? Nah, dibaca itu semuanya, dipelajari. Setelah dipelajari, ini hadisnya sahih, ini kurang sahih. Kita enggak tahu sama sekali. Nah, Ka'ab bin Asim, baru kali ini kayak dengar namanya. Yang sering Ka'ab, Sina Ka'ab bin Malik, sang Ka'ab bin Asim, baru kali ini dengar. Enggak cukup. Betul-betul enggak cukup. Kalau ingin mempelajari hadis, tanya sama mahasiswa hadis, berapa lama dia mempelajari sanad hadis itu? 3 minggu dalam pertemuan satu hadis enggak tuntas. Nah, itu pun bukan dari otak, cari di buku juga. Kalau balik-balik kitab, okelah, dari Maktabah Syamilah. Nah, kitab elektronik. Kopi faste, jadi baca. Nah, baca yang belum lurus. Sina saya menilmu sayap, masih salah baca. Nggak cukup kemampuan kita untuk beristimbat langsung. Kenapa kita pelajari hadis kalau udah cukup dan fikih? Karena ada orang ngeyel nanya hadis, nanya dalil. Maka perlu kita siapkan dalilnya. Nah, babu maja'a fil iftar lil hamili wal murdi'. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang berbuka, artinya enggak puasa, bagi orang hamil dan orang menyusui. Naam. Habibna qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ali ibn Muhammadin qala hadatsana Waqi'an an Abi Hilalin an Abdullah ibn Sawadah an Sayyidina Anas ibn Malik rajulun min Bani Abdul Ashhal wa qala Ali Muhammad bin Bani Abdullah ibn Ka'ab qala agharat alaina khailu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Diriwayatkan daripada Bani Abdullah bin Ka'ab, beliau mengatakan agharat alaina khailu Rasulillah. Agharat maknanya menyerang. Nahab uku alal adu bisur'ah, menyerang, menyerbu.
kata Bani Abdullah bin Ka'ab. Bani Abdullah bin Ka'ab itu kan satu orang, artinya satu suku. Nenek moyangnya dulu Abdullah bin Ka'ab. Kata beliau, "Agharat 'alaina," telah menyerang atas kami oleh khailu pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khailu itu artinya kuda. Mana pasukan? Pasukan berkuda. Maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang taghadda, sarapan pagi. Maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udnu." Mendekatlah. Pakul, maka makanlah. Saya katakan ini saim, aku puasa. Ternyata suku yang mau diserang ini, itu ada sebagiannya sudah Islam. Dan dia negosiasi sama Nabi. Ketika mau nego, pas Nabi sedang sarapan pagi, disuruh orang itu mendekat untuk makan, dia katakan, aku sedang puasa. Kala berkata ya Nabi, ijlis, duduklah kamu dulu. Uhaddiska, aku akan riwayatkan hadis kepadamu, anis saum awis siam. Ada dua riwayat tentang puasa atau puasa. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla wa doa telah menghapuskan dari musafir satras solah, setengah dari solat, setengah di solat dihapuskan, bukan setengah waktu, setengah rakaat. Zuhur jadi dua, asar dua, isya dua, subuh tetap dua, maghrib tetap tiga. Jadi yang empat rakaat dihapuskan jadi dua. Dan dari orang musafir, dari orang hamil, dari orang menyusui, Allah hapuskan puasa. Nah, Allah hapuskan puasa. Jadi enggak ada puasa. Artinya enggak puasa. Boleh enggak puasa. Enggak diwajibkan puasa. Wallahi demi Allah, laqad qalahuman nabi, demi sungguh mengatakan akan kedua-duanya, orang hamil dan orang menyusui, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan musafir saja, orang hamil dan orang menyusui, kedua-duanya dikatakan oleh Nabi. Kiltahuma au ihdahuma, kedua-duanya atau salah satu dari keduanya. Payalah fa nafsi, aduhai bongaknya aku. Nam, aduhai bodohnya aku. Pahala kuntu, kenapa tidak aku dulu ta'imtu min ta'ami Rasulillah, aku makan dari makanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada sejarah dalam hidupku. Pertama makan dengan Nabi, yang kedua makan makanan Nabi, yang ketiga langsung mempraktekkan hadis Nabi. Bodoh aku tu. Itu tuh bodoh sekali saya. Sayang sekali kenapa saya enggak makan. Ini penyesalan. Nah, kata orang penyesalan itu selalu datang terlambat. Betullah. Penyesalan itu terlambat. Kau duluan namanya kesadaran, bukan penyesalan. Maka sangat disesalkan oleh sahabat, kenapa ya saya enggak makan yang makanan Nabi. Nah, hal ini juga yang berlaku ketika kita melewatkan kesempatan-kesempatan baik lalu tidak digunakan, dinyesal. Kenapa ya waktu dulu saya enggak begini dan begini. Satu saat ketika antum ditanya tentang hukum lalu enggak bisa jawab, lalu bertanya kepada orang lain, enggak ada tempat bertanya, hanya nunggu jawaban dari antum doang keputusannya, maka waktu itu nyesal.
Kawan saya bilang, kalau tahu jadi ustaz dulu nih, rajin saya dulu belajar. Saya rajin belajar. Nah, nyesal nih. Khair. Maka kesempatan yang ada dioptimalkan, dimaksimalkan. Sesuatu kesempatan yang baik yang terlewatkan akan jadi penyesalan. Walaupun hanya kesempatan untuk bersama, walaupun itu hanya kesempatan untuk memakan makanan yang penuh dengan berkah. Nah, tolong Ismail temanin Habib Umar makan tu. Malu. Habib Umarnya ada pergi. Kalau saya makan kemarin, entah suapin sekali kan enak. Ada sejarahnya. Entah diludahin tambah lagi kan lebih berkah. Langsung turun ilmunya setengah. Tinggal nambah masafirullah setengah lagi. Genap dah semua. Enam. Itulah yang dikatakan oleh sahabat ini. Nyesal. Ya Allah fanafsi, bodohnya saya. Kalaulah makan saya waktu itu, sungguh ada sejarah saya makan bersama Nabi dan makan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Abi qala hadatsana Hisham ibn Ammar ad-Dimashqi qala hadatsana Ar-Rabi' ibn Badrin anil Jurairi anil Hasan an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dilakukan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu rakhasa, telah memberikan keringanan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lil hubla, bagi wanita hamil, allati yang mengkhawatirkan, allati takhafu yang mengkhawatirkan ala nafsiha terhadap dirinya, antuftir bahwa dia berbuka tidak puasa, walil murdi' bagi wanita yang menyusui, allati takhafu yang ia mengkhawatirkan terhadap anaknya, boleh enggak puasa tapi wajib diqadha. Ibu-ibu nam tidak boleh bayar fidyah doang, dan kadangkala tidak perlu bayar fidyah kalau puasanya, kalau kekhawatirannya terhadap diri atau terhadap diri dan anak. Yang terjadi di masyarakat kita adalah bayar fidyah doang, padahal dia wajib qadha bukan fidyah. Nah, babu majah fi qadha'i Ramadan, bab yang diriwayatkan tentang mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal. Hadis. Abihi qala hadatsana Ali ibn al-Munzir qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Yahya ibn Sa'id an Abi Salamah qala sami'tu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqul. Aku mendengar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan begini, in kana jika ada, layakunu sungguh ada, alaiya di atas aku, asyamu puasa, min syahri Ramadan dari bulan Ramadan, karena tertinggal asbab haid misalnya, fama aqbihi, maka aku tidak mengqadanya sehingga datang bulan Sya'ban. Kalau datang bulan Sya'ban mesti saya qada. Nah, dari hadis ini ulama mewajibkan qada puasa Ramadan mesti sebelum datang Ramadan berikutnya. Kalau kita baca hadis ini di redaksi yang lebih panjang, Sayyidah Aisyah katakan, "Pama aqbihi li syughli bin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku enggak bisa qada puasa karena sibuk melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tapi sibuk-sibuknya ngurus Nabi, kalau udah tiba bulan Syaban mesti sakodo. Berarti hukumnya adalah kodo itu selambat-lambatnya di bulan Syaban. Kalau sudah tiba bulan Ramadan belum juga dikodo, wajib juga kodo, tapi kena denda terlambat setahun untuk satu hari 1 liter beras, seperti yang pernah kita hitung kemarin. Itu fikihnya. Nah, ini hadisnya. Nah, hadis. Abilah kala hadasana Ali ibn Muhammad, kala hadasana Abdullah ibn Numairin, an Ubaidah, an Ibrahim, an Al-Aswad, an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Qalat, berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kunna nahidu, adalah kami dulu, kami mengalami haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayamuruna, maka memerintahkan ia Nabi kepada kami, biqada isaumi, dengan mengqada puasa. Dengan mengqada puasa. Babu majaa fi kafarati man aftara yauman min Ramadan. Bab hadis yang diriwayatkan tentang kafarat, tentang denda orang yang berbuka, maksudnya membatalkan puasa, yauman satu hari di bulan Ramadan. Hadis. Qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah, an Az-Zuhri, an Humaid ibn Abdurrahman, an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, atan nabiyya, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seseorang. Faqala, seraya dia berkata, halaktu, aku sudah binasa, aku sudah celaka. Qala, Nabi bertanya, wa ma ahlakaka, apa yang menyebabkan kamu celaka, apa yang menyebabkan kamu binasa? Qala, berkata ia laki-laki, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, aku terjatuh atas istriku pada siang hari Ramadan. Apa yang terjadi Rifki kalau ada orang jatuh atas istrinya? Hah? Apa yang terjadi? Enggak tahu. Itu bahasa majaz, balaghah. Jadi Nabi itu malu sekali ketika berbicara tentang hal-hal seperti itu, sehingga beliau bahasa isyarat. Ata rajulun imra'atahu, seorang laki-laki mendatangi istrinya. Waqa'ar rajulu ala imra'atihi, telah terjatuh seorang laki-laki atas istrinya. Maksud di situ adalah jima. Jama'tu alam ra'ati fi Ramadan, aku sudah gauli istriku di siang hari Ramadan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, a'tik rakabatan, merdekakan olehmu satu orang budak. Ismail, budak laki atau perempuan? Budak laki-laki. Rokobatan itu yang dikatakan budak perempuan, karena rokobah itu memang taknis. Qala, berkata ia laki-laki, la ajidu, saya tidak dapat budak. Saya tidak dapat, maknanya saya tidak punya uang untuk beli budak. Berkata ia Nabi, puasalah 2 bulan berturut-turut. Apa kata laki-laki itu, la utiku, saya tidak mampu. Satu hari
sebulan puasa gini kejadiannya. Nah, kalau dua bulan tentu enggak bisa dibayangkan. Qala, berkata ia Nabi, at'im, beri makan olehmu sittina miskina, 60 orang miskin. Qala, berkata ia laki-laki, la ajidu, saya tidak mendapatinya. Qala, berkata ya Nabi, ijlis, duduklah dulu, tunggu sebentar. Fajalasa, maka duduklah laki-laki tersebut. Fabainama huwa kadzalik, ketika dia seperti itu duduk-duduk, Nabi suruh duduk, dia duduk, tiba-tiba utiya bimakilin yud'a araq, dibawakan dengan satu makil, satu wadah yang disebut dengan arak. Nah, dibawa satu wadah. Wadah itu bukan wadah kosong, tapi ada isinya kurma yang disebut dengan arak. Di sini saya tulis yang isinya 45 sampai 60 kilo. Itu wadahnya itu. Kita wadah apa yang namanya isinya 45 sampai 60 kilo? Hah? Apa itu? Karung. Kalau kita karung wadahnya. Kalau bunti ya, itu enggak sampai 40 kilo. Kalau karung itu ada kemungkinan 45 sampai 60 kilo. Karung pupuk. Nah, karung besar. Qala, berkata ya Nabi, idhab, pergilah kamu. Fatasaddaq bih, bersedekahlah kamu dengannya. Nih, ambillah. Atta baitul mal, bantu kamu untuk bayar kafarat. Berkata laki-laki itu, ya Rasulullah, walladhi ba'atha bilhaq, demi zat yang jiwamu yang mengutusmu dengan kebenaran, ma baina labataiha, tidak ada di antara dua batasnya qaryah, ahlu bait, keluarga, ahwaju ilaihi minna, yang lebih membutuhkan kepadanya makanan ini daripada kami. Mau dibagi sama siapa? Kalau dibagi 60 ke 60-nya kepada masyarakat saya, itu antara dua batas kampung itu yang paling perlu dengan makanan ini ya kami. Maka Nabi bersabda, fantalik, maka pergilah kamu, fa'at'imhu iyalak, berilah makan olehmu akannya makanan tersebut kepada keluargamu. Maka di ujung hadis ini, ulama tidak mengambil hukum. Kalaulah diambil hukum, maka akan muncul sebuah hukum, boleh kita mempergunakan kafarat kita kepada keluarga sendiri. Itu hukumnya. Sempandara dalam hukum fikih yang kita baca, semua kafarat yang sifatnya wajib kita keluarkan, kafarat kah itu, zakat kah itu, tidak boleh kepada orang yang kita wajib menafkahi orang itu. Maka di sini ulama tidak mengambil hukum. Ada beberapa takwil ulama. Satu, keringanan waktu itu, tapi sahabatnya akan dituntut wajib bayar. Yang kedua, itu mungkin khususnya untuk dia, tidak untuk orang lain. 6. Hadis. Qala hadatsana Harmalah bin Yahya, qala hadatsana Abdullah bin Wahb, qala hadatsana Abdul Jabbar bin Umar, qala hadatsani Yahya bin Sa'id,
an Sa'id ibn al-Musayyib an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik faqala wa sum yawman makanah. Naam, ini gantinya nih. Dirakan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan demikian Nabi bersabda, puasalah kamu satu hari makanah pada tempatnya. Makanah pada tempatnya satu mud, tempatnya satu liter beras. Jadi beri makan kepada 60 orang miskin. Kemudian kalau tidak mampu, ganti kembali memberi makan itu dan puasa 60 hari. Nah, puasa satu hari pada posisinya memberi makan satu orang. Memberi makan 60 orang, berarti puasanya 60 hari juga. Apa bedanya sama di atas? Di atas itu mutatabi'ain. Kalau ganti memberi makan, tidak ada mutatabi'ain. Kalau puasa di atas, pilihan kedua adalah syahraini mutatabi'ain. Itu bedanya. Hadis. Ibn Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Ali ibn Muhammad qala haddatsana Waqi'an an Sufyan an Abi an Habib ibn Abi Sabit an ibn al-Mutawwis an Abihi al-Mutawwis an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aftara yawman min Ramadan. Siapa saja yang berbuka satu hari dari bulan Ramadan dari tanpa keringanan, niscaya tidak mencukupi akannya oleh puasa sepanjang tahun. Ini hakikatnya. Ketika kita berbicara tentang fadilah Ramadan, karomah Ramadan, kelebihan yang Allah simpankan di dalam puasa Ramadan, itu kalau mau bicara hakikatnya, sehari saja tidak puasa tanpa alasan syar'i, kalaupun diganti dengan puasa setahun pun tidak tergantikan fadilahnya. Tapi sebagai ganti tanggung jawab, sehari pun tertunai, walaupun karena tanpa uzur, walaupun tanpa uzur tetap tertunai secara hukum fikih, secara bayar hutang. Tapi kalau ingin mendapatkan ketertinggalan fadilahnya, itu setahun diganti nggak bisa. Begitu berharga dan besarnya kemuliaan yang diberikan kepada bulan Ramadan, satu hari puasanya tidak bisa ditandingi dengan puasa satu tahun. Cukup insyaAllah. Kita baca tauhid.